Surabaya Green Action adalah aksi yang diadakan BEM Sosmas KM ITS dengan peserta dari dalam dan luar ITS. Dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 sampai 29 Mei 2016, Surabaya Green Action atau SGA memiliki beragam acara. Salah satunya adalah pengunjungan ke tempat pengolahan sampah di Kebun Bibit Surabaya. Selain menambah wawasan tentang lingkungan, Surabaya Green Action juga memiliki tujuan dan inovasi untuk menghijaukan Surabaya. Ada forum discussion yang membahas tentang inovasi dan evaluasi yang akan disampaikan ke dinas Kemenkom yaitu lewat dinas kebersihan dan pertamanan. Dan untuk itu hasil FGD itu akan disampaikan secara langsung ke DKP. Mana nanti DKP akan mengolah hasil itu tersebut. Apakah bisa terbuka bahwa tujuannya yaitu untuk membentuk suatu forum komunikasi komunitas LHS Surabaya dan bisa mendukung dan meningkatkan penciptanya yang dari budaya. Harapannya di sini kita bisa menyadarkan diri sendiri ataupun maupun orang lain di sekitar kita agar tahu pentingnya menjaga lingkungan kita sendiri. Dan kita juga menyampaikan secara langsung bahwa kita juga mendukung dan meningkatkan agar Surabaya itu bisa bebas sampah 2020.